upaya untuk menyiapkan diri dalam menghadapi era 4.0 turut dilaksanakan oleh Kabupaten Purworejo, salah satunya dengan mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan produk berbasis teknologi. Melalui lomba Krenova, yaitu kreativitas dan inovasi masyarakat, diharapkan dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi untuk dapat berkontribusi guna peningkatan daya saing ekonomi daerah dan kemandirian masyarakat. Selain itu, juga mendorong kreativitas dan inovasi dalam membangun industri kreatif dengan tetap memanfaatkan sumber daya lokal. Penghargaan Krenova tidak hanya menjaring inovasi terbaik berbasis masyarakat, namun juga sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Purworejo kepada para mitra dan inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Sebagaimana tujuan awal bahwa fasilitas penyelenggaraan lomba Krenova ini tidak hanya berhenti pada pemberian penghargaan saja, tetapi inovasi yang dihasilkan harus dikembangkan sehingga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada saat lomba untuk kali ini, maka dihasilkan beberapa lomba, beberapa kreativitas dan inovasi yang sangat luar biasa yang digagas oleh putra-putri terbaik Kabupaten Purworejo dengan menghasilkan beberapa kreativitasnya, yaitu produk celorot misalnya. Produk celorot ini tidak perlu lagi bapak dan ibu yang ada di luar daerah sana yang cinta terhadap tanah leluhurnya telah dapat membeli celorot ini dengan tidak kadaluarsa. Ya, kalau dikirim kan bisa kadaluarsa karena ketahanannya hanya beberapa hari saja. Demikian juga dengan tahu organik, ada garam, ada sirup yang dihasilkan oleh koperasi Sri Kandi, serta juga ada juga beton berpori yang merupakan juga hasil kreativitas dan inovasi putra-putri terbaik kita. Semoga acara ini terus dapat berlangsung, lomba-lomba ini, dan menghasilkan kreativitas dan inovasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.